Yo, balik lagi di channel gue. Anjir. Jadi kali ini gue lagi ada di suatu lokasi yang berada di dok. Di mana, Cok? Di Depok. Di Depok ya. Jadi ini sekarang jam berapa, Cok? Coba lihat, Cok, jam lo. 12:19. Jam 12:19. Jadi sebenarnya kita lagi ada di suatu lapangan gitu ya. Yang depannya itu kebon. Jadi kita tuh lagi jaga. Jaga kambing. Ini ada bosnya nih. Nah, jadi sekarang sebenarnya di depan lokasi ini tuh sebenarnya ada kayak apa, Cok? Perkebunan. Hah? Perkebunan gitu ya. Luasnya sih? Ada sekitar 600. 600 meteran ya. Jadi tadi itu sebenarnya udah ada kata orang ini, kata si Coyer. Jadi di situ tuh ada rumah warga. Nah, warga itu tuh katanya sering apa, Cok? Sering ada suara. Dia itu apa? Penampakan putih-putih gitu. Coba bisa diterangin, Cok, gimana? Jadi di kemarin gua ketemu sama bapak-bapak sore-sore. Tiba-tiba dia ngobrol kan sama ada saudara gua. Mm-hmm. Terus dia ngasih tahu kalau apa? Kalau keluarganya dia tuh sering kayak dijailin gitu sama sosok putih katanya. Mungkin ani-ani malam-malam. Ani-ani malam-malam. Ambil anu-anu. Goblok ya. Mau Jumat lagi? Iya, sekarang hari Jumat. Tanggal berapa, Cok? 24. Tanggal 24 sekarang? Oh, udah 24 ya sekarang. Oh iya. Sekarang tanggal 24. Jadi rencananya kita tuh nih, gua liatin ya ke depannya. Nah, ini kan ada kambing. Ini ada kambing-kambing ya. Nah, di belakang situ tuh perkebunan gitu. Dari ujung nih rumah warga yang katanya apa, Cok? Ada. Iya, nih rumah orang nih yang di depannya ada pohon gitu. Jadi ini sini tuh ada pohon gede nih, enggak tahu nih dari itu pohon gede gelap. Di depan rumahnya juga ada pohon-pohon gitu. Jadi rencananya kita bakal masuk ke daerah situ. Ini kambing siapa yang jaga, Bego? Gampang. Pokoknya paling kita telusuri daerah situ. Paling beberapa menit aja lah. Jangan sampai lama, karena ya kita jaga aman juga nih agar si kambing nggak hilang jadi ambil orang. Yaudah, paling kita lanjut perjalanan ke sana ya ntar. Ini ada bosnya nih. Let's go. Opik. Opik kumis. Tadi kayak maling gak sih kita? Cok, ini kita udah mulai ya, Cok. Nih. Kita lewat mana, Cok, jalurnya? Hah? Cok. Apaan? Ih, kalau mau jangan lewat situ, Bek. Ke belakang aja. Ngapain tuh? Tuh orang kenapa jadi ikut? Tadi katanya gak mau. Lu ngapain? Hah? Cepetan lu ikut? Nah, itu banyak pohon pisangnya. Cok, tapi lampu gua nggak terang sih. Oh, ini masa di belakang rumah orang? Biasanya ada yang ronda tau. Ini sorry kalau penerangannya kurang ya, soalnya cuma modal senter HP. Jadi kalian kalau ini apa sih namanya, ngelihat sesuatu, komen di bawah ya. Cok, tunggu anjing. Center gue jelek. Gue bukannya takut, tapi jelek center gue. Ini tuh kambingnya sono. Ini udah tembok aja. Oh, masih kelihatan kayak gue jauh ke sono. Ada penunggunya. Hah? Ya udah. Jadi kita rencananya pengen diem 5 menit. Ini ada pohon apa, Cok? Ditebang, Cok. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. 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 Jadi kita diem selama 5 menit ya. Paling jangan 5 menit lah, kelamaan. 3 menit aja.
Jadi coba kalau emang ada bisa muncul di kamera atau ada suara apa sih, Cok? Gimana? Kayak dia tahu. Kalian itu memunculkan suara apa aja atau gerak-gerik sesuatu? Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Saya mohon hadir. Kita mulai dari sekarang. Nyium gak bau? Nyium gak bau tai itu? Cok. Nyium bau tembak? Bukan. Bau tai anjing. Gua kasih piris tai. Enggak, biasanya kalau bau tai busuk itu ada ini. Ini udah 3 menit lebih anjir. Udah. Melihat mana ya, sana apa kesana? Ternyata gak ada sesuatu ya. Bau gua keingetan. Jam berapa sekarang? Sekarang udah jam 11.49. Jam 1 kurang 20. Jam berapa, Jar? 1 kurang 19. Jam 1. Kenapa gak fokus-fokus ya, soalnya? Gak fokus ya? Tuh, kenapa ya? Kalau orang dari jauh mah kayak maling aja, Cok. Iya. Ih, malah kedengeran suara moge. Apa lost bug? Lewat situ aja, Cok. Muter. Yaudah, paling kita lanjut keluar aja ya. Nanti kita bakal kesini lagi pas jam berapa, Cok? 3. Jam 3-an. Ini pohon-pohon pisang gitu ya. Jadi kalau kalian ngelihat sesuatu atau apa, bisa komentar di bawah. Atau dengar sesuatu yang nggak kita dengar. Rata-rata pohon pisang. Iya. Ya ini kebunnya sebenarnya nggak gede-gede banget ya. Cuman lumayan mencekam. Tapi pohon pisang semua. Saya pohon pisang serem ya. Bisa ini ada sesuatu tapi nggak bisa kelihatan. Nyaru. Hah? Nyaru. Ini biasanya gitu juga deh. Kalau pohon pisang. Oh, murah ada apaan? Kue pancong. Kue pancong.
Ya, sekarang kita sudah berada di tempat yang tadi awal kita opening. Jadi kita udah masuk sono, ternyata kita belum menemukan sesuatu yang di mata kita. Tapi kita nggak tahu kalau yang di kamera kayak gimana. Atau kalian ngeliat sesuatu, bisa komentar di bawah. Ini lagi malah nonton live orang. Ya. Gimana, Cok? Mau lanjut enggak, Cok? Bebas. Hah? Bebas. Gimana nih? Nih, sini kayaknya udah nyerah nih. Enggak kuat. Udah enggak kuat soalnya dia muntah-muntah terus nih, kayaknya merasakan hawa yang tidak, apa sih namanya tuh? Aura negatif yang sangat kuat, dia muntah-muntah. Hadir. Udah mulai kerasukan. Mulai stres. Mulai stres. Let's go. Udah, kita lanjut nih. Tunjukkan eksistensi kalian. Tuh kan, udah mulai nih. Hadir. Hadir kalian, hadir. Coba apa lu yang iPhone bagi yang gede. Terang. Mana HP gue nggak terang, soalnya ini bangkong, ini nocturnal nih, bangkong tuh. Mana dia? Ke sini, Cok. Buang sampah. Nih orang-orang buang sampahnya di sini. Boleh nggak sih, Cok, buang sampah sini? Gak tau dia tuh gue. Udah semangka. Jadi ini kita udah jam 3 lewat ya. Kita pengen coba lagi ke sini. Merasakan aura yang masih sama atau enggak. Jadi ini tuh kayak ini punya orang ini ya, Puan, Cok. Punya orang ini. Apa kebon ini? Bukan, beda. Dengar gak lu? Enggak. Dengar gak lu? Enggak. Kayak ada yang bersin anjing. Atau kalau di video kedengaran sesuatu, komen aja. Ih, merinding saja gue. Bunyi apaan, Cok? Tahu. Oh, itu tembok, keren gue apaan. Ini gak ngerti nih, ini terang. Ini nih yang kata lo agak serem ya. Tapi kalau kesana udah gak ada apa-apa jalan lagi. Gak ada, buntu. Diam lagi aja kita. Ya udah, paling kita bakal diem beberapa menit lagi aja, 3 menit lagi. Kita nunggu ada suara apa atau ada yang muncul. Dimulai dari sekarang.
kayak ada yang terbang-terbang. Lu dengar gak? Hah? Kayak ada yang terbang-terbang di atas. Ke luar mana? Ini udah ada kabut-kabut gini sih. Ini kabut kan? Embun-embun. Embun. Ini pohon pisang nih sebenarnya di depan sini nih gede banget. Ini udah 2 menit. 2 menit kurang. Gue merinding sih aja di sini. Sama aja. Hah, sebelah sini merinding aja. Sama. Maju cocok duluan. Pojok kan. Ini sih, coba ke pojok saja. Nih gue merinding. Bunyi apa sih itu? Kelawar kan? Kelawar. Ini udah di pojok nih. Ini udah 3 menit nih. Kurang. Ini pojokan gitu ya. Hah? Hah? Ternyata nggak ada. Apa yang kita dengar dan kita lihat nggak ada sesuatu apa-apa ya, tapi nggak tahu cuman kalau hawanya doang. Cuman hawanya ini di pojok sana cok, gue ngerinya sini nih sama di situ tuh. Ini kalau di situ biasa aja gue. Ini masih hawa merinding. Ini kalau di situ tuh, ini yang pohon ini, pohon ini nih, pohon yang depan situ tuh, sama di situ. Ini merinding tuh. Iya, kerasa masih. Mikir. Hah? Kemana nih? Ini udah 2 menit ya. Kita keluar aja deh. Ya. Rada-rada gimana gitu. Lewat mana Bik? Hawanya ya. Merinding anjing. Hawanya beda ya? Mungkin sugesti ya. Sugesti. Ya, tadi kita habis muter kedua kalinya. Tapi enggak ada ya, coy ya? Enggak ada. Enggak ada yang kita rasain, cuman awalnya rasanya kita enggak ada ngelihat, kita enggak ngedengar sesuatu, cuman kita kayak ngerasain awalnya beda. Hawanya beda aja di tadi di tempat yang agak pojok, sama ada tuh di apa sih namanya tuh pohon pisang yang udah kayak mau mati gitu. Gede sih mana? Hah? Gede juga mana ya? Yang tengah tadi. Yang tengah tadi kan. Jadi kayak ada hawa-hawa, gua enggak tahu ya. Enggak tahu ada apa enggak di situ. Yang pasti ngerasain aja, coy. Ngerasa. Hah? Hawanya beda. Mungkin sugesti juga ya? Bisa jadi. Nah kan kita kan iseng-iseng doang, maksudnya bener apa enggak. Nah kan enggak apa. Enggak tahu juga. Kadang-kadang kan emang suka muncul, suka enggak. Tergantung mood dia juga sih kayaknya. Iya gak sih? Hadir. Jadi sebenarnya kita enggak ada niat buat ini sih, buat dia nampaknya benar-benar. Jadi kita niatnya itu cuman jaga kambing sekalian lah buat video. Soalnya kata Coyer juga kan tadi udah jelasin ya. Jadi ada warga yang suka dijailin ya. Ya suka pernah gitu ya. Pernah warganya dia tuh. Pernah dijailin lah. Kayak dijailin. Mungkin enggak tahu halu, enggak tahu apa atau salah lihat. Atau juga kan. Enggak tahu juga. Jadi sebenarnya gue juga enggak takut sih, ada takut, cuman ya biasa aja.
Ya. Kalau sendiri ya takut pasti. Amin. Coba lu sendiri. Mandi aing sendiri mah. Kayak kucing. Lama kan aing di Depok. Ya udah ke barbel sendiri dah. Up. Hah? Up. Ke barbel sendiri, Bang. Up aing. Awas ya. Kamar mandi gue minta ditemenin. Bisa deh, tahu teman. Gue emang kan anjir hawanya gitu. Coba di kamar mandi gitu. Kan kayaknya perlu, kayaknya boleh ya ke sana ya. Hah? Kayaknya kita harus ke sana ya. Survei nanti. Nanti video, mungkin kita di video selanjutnya tentang horor-horor kita telusuri barbor ya. Barbol. Baru bolang. Banyak sih. Sebenarnya sana banyak cerita. Sebenarnya itu banyak kejadian ya, coy. Cuma nanti kita jelasin di video itu aja. Di episode mistis. Make mistis. Mistis. Ya pokoknya kalian tunggu aja video itu. Kalau kalian suka, ya bisa request. Sebenarnya gue gak cocok juga sih nge-vlog kayak gini. Gak ada serem-seremnya. Malah ketawa. Iya. Tapi sejujur ya, misalkan kalian ngerasain, emang beda. So apa sih, kayak kalian tuh ke tempat gelap, hawanya tuh beda. Hawanya beda, apalagi misalkan ke tempat gelap tuh yang di pojok-pojok. Kita tadi awalnya jam berapa? Tadi tuh awal jam 1-an ya. Biasa aja ya, maksudnya jam 1 itu biasa aja kan? Jam 1 biasa aja. Lalu itu tadi jam 3. Enggak, mungkin karena beda lokasi, Cok. Tadi kita enggak nyampe sana ya. Kita enggak nyampe ke pojok situ. Jatuhnya mah ini perkebunan pisang semua sih. Hampir rata-rata. Iya, pisang. Pisang. Jadi lumayan serem sih. Jadi mungkin segitu aja videonya ya, Cok. Segitu aja. Kalau kalian ngelihat sesuatu di videonya atau ngedengar sesuatu bisa komen. Ya udah paling segitu aja. Jangan lupa subscribe, like dan komen video ini. Share. Iya, jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Udah itu, ya udah terima kasih yang udah like. Terima kasih yang udah subscribe dari awal channel ini berdiri. Ya semoga channel ini semakin berkembang dan juga bisa bikin kalian terhibur. Thank you. Nanti ini dia bakal buat channel juga nih, channel tentang kambing. Juragan. Ini monyet nih, tidur wae bahasa. Monyet nih. Dah.